Mirsa, ketemu lagi sama Nizam sama Nazima. Ya Mirsa, jadi hari ini Nizam sama Nazima kita berdua pengen naik kuda. Yeay! Nazima sebelumnya udah pernah main kuda belum? Belum. Belum pernah? Pernahnya cuma di wahana permainan yang di dalam mall-mall doang kan? Iya. Nah sekarang kita naikin yang asli Nazima. Tapi gede banget tuh Kak Jam. Iya makanya, mau naik gak? Ya mau lah. Ayo, oke Mirsa ikuti kita berdua ya. Mirsa, ini ada Om Nizam sama Mapsal. Halo. Namanya siapa Mapsal? Lizzy. Wah, kudanya besar banget guys. Pasti larinya kencang. Nazima berani pegang. Pertama kita bakal kasih challenge buat Nazima untuk pegang kudanya. Ayo pegang. Kalau kasih makan kuda, Nazima berani juga dong. Ayo kasih makan gak Nazima? Nah, coba Nazima berani gak? Kasih yang gede Nazima. Tapi saya gak berani. Biasanya kan wortel ini kan buat kelinci ya. Tapi kalau buat kuda ini adalah cemilan. Kalau bagi kita dia adalah kayak keripik-keripik snack-snack kecil ya. Kasih makannya aneh. Ini gak gigitan kita kan? Okay. Nazima masih belum berani. Terus, Nazima maunya kasih makan kuda yang mana dong? Paling suka. Kenapa? Untuk nurut. Yeay. Yeppi. Kok paling suka yang ini? Poninya ya. Sama ya? Poninya sama berapa Nazima nih? Nih, pegang. Poninya sama ya? Ini poni Nazima. Sama dong. Pelan. Itu sih kuda poni, sama Nazima aja tingginya sama. Oke deh, sekarang belajar naik kuda yuk. Tapi sebelumnya, dengerin arahan penjaga kudanya dulu ya. Gak apa-apa ya? Pertama adalah jangan tegang, kita santai. Padahal Niza masih tegang tuh. Hayo ngaku. Depan aja. Yo, biasa tadi pertama-tama tuh Niza masih tegang, masih belum terbiasa kan. Tapi sekarang lama-kelamaan karena udah kebiasa tadi kita udah muter. Jadi seru banget ya, Nizam jadi udah gak takut lagi. Udah kebiasa sama kudanya, kudanya pun juga baik banget sama Nizam, jinak juga ya. Baru aja Nizam mau turun, Nazima udah teriak-teriak. Ada apa ya? Jangan dipegang, Pak! Jangan dipegang! Cara turunnya bagaimana? Ini yang berdua, Koto. Nazima, sini juga. Sini kamu pegang. Enggak apa-apa kok. Baik, kudanya baik. Baik, pegang aja pegang. Coba pegang. Kabur saya pegang. Jangan dipegang. Dia turun sendiri. Oh, Nazima semangatin Niza maksudnya. Kayak ini? Iya. Oh. Nazima gak berani yang gede, berarti Nazima berani yang kecil. Main kecil aja. Nazima pakai perlengkapan safety dulu ya, biar aman. Kayak gini ya? Iya.
gitu ya, jalan ke sekolah ya. Ya, balik lagi ya di Mom and Kids nih, Mama Kece. Nah, sekarang nih ya kita sudah ada berada di sebuah ruangan nih, dan di belakang sini terdapat cerita atau sejarah dari gedung ini. Jadi dulu ini tuh balai kota, kantor, sekarang jadi museum. Bagus banget kan? Nah, untuk Mama Kece di rumah dan adik-adik, jangan kemana-mana dulu ya, karena pastinya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Yuk, kita jalan sana yuk.